Hai guys, bertemu lagi dengan saya Josephine Manuel di channel YouTube Josephine Ngegame. Wah guys, sekarang aku mau kasih tahu info yang penting banget nih guys. Tadi tuh ditabrak sama mobil yang ini, yang mobil hitam gede banget ini guys. Sekarang dia lagi nangis tuh guys. Karakter Sakura School Simulator ternyata bisa nangis tuh. Matanya merem, terus kayak berair-air, berbiru, atau ini pacarnya meninggal, bukan pacar sih guys. Kayak wah, orang yang dia sayang meninggal guys. Atau ketabrak. Aku tuh gak bisa ini, jadi aku lari aja. Dia nangis guys. Kita langsung teleportasi aja ya guys. Dia butuh pertolongan secepatnya. Kita lihat matanya setelah pacarnya udah ini sadar. Nggak tahu kayak gimana ya guys. Ternyata dia kayak tuh dia udah nangis guys. Tadi tuh kalian perhatiin nggak sih kayak ini sekarang orang yang dia sayang udah bangun, dia udah nih, lihat wajahnya tuh kayak senyum gitu, guys. Kalian perhatiin deh. Mukanya. Semuanya. Mungkin gak bisa digedein tuh. Dia udah senyum lagi, guys. Akhirnya ternyata bisa ada fakta kayak gitu, padahal tadi lagi jalan-jalan. Yuk kita gandeng aja yuk. Terima kasih pak dokter. Yuk kita lari. Akiko, untuk tempat peristirahatanmu untuk sementara, kita akan menyelidiki. Nah sekarang kita sudah sampai. Wah, ternyata ada kuda putih. Yuk, kita naik. Ayo, ikut aku. Kamu di belakang ya? Kita naik. Keliling. Yeehaw! Asiknya. Terima kasih ya Aki. Yuk kita akan parkir di sebelah sana. Setelah itu kita langsung makan di sini. Katanya makanannya sangat lezat. Kas, ayo lari. Kita lari. Ayo kejar aku. Ini faktanya mengagumkan sekali ya guys. Ternyata kalau ada orang yang dia sayang abis celaka itu tuh dia kayak nangis gitu loh. Oke, aku order tempat dulu. Jadi aku yang pertama masuk. Pokoknya sampai tangga yang teratas kalian tuh. Nah guys, sekarang udah sampai. Wah, tempatnya indah sekali. Astaga. Itu hanya lubang, guys. Ternyata itu bukan tempat makan. Waduh, di mana-mana ruangan. Ini kayaknya akan menjadi labirin dah, guys. Kita mau cari tempat makan atau tempat istirahat, tapi malah aku nemuin labirin, guys. Oke, nggak apa-apa. Kalian, kayaknya aku berputar-putar aja deh, guys.
Ayo kita lanjut. Astaga, masih ada ruangan atas lagi. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Nah, ini dia. Halo, permisi Bu. Saya mau pesan. Akhirnya kita sampai. Kita mau pesan ini aja deh, guys. Sekarang aku makan. Gaya klasik sekali ya, guys. Aku udah selesai makan. Dan sekarang aku mau cari kamar. Aku mau tidur. Sekarang aku sudah bisa istirahat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe aku and like dan komen.